Hai guys, selamat kembali ke Kupi Kupi Go. Ada satu cerita tentang seorang lelaki. Dia mendengar satu pengumuman daripada radio station. Kononnya, sesiapa yang membuat tatu di dahi nama radio station tersebut, dia akan memenangi $250,000. Lelaki ini pun pergi ke kedai tatu dan menulis nama station tersebut, KRUD. Apabila dia pergi ke radio station untuk meminta wang yang dijanjikan, rupa-rupanya itu adalah satu prank dan dia telah menyamar radio station tersebut. Selain daripada itu, kita ada juga kes saman di mana seorang suami setelah mengawini istrinya, hari pertama bersama-sama ketika istri dia membersihkan muka dan membuka makeup, dia merasa takut dan menyangka itu sebagai perompak. Dan dia telah menyaman istrinya sebab hodoh. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Ini adalah 5 kes mahkamah yang paling pelik dan ganjil yang anda tidak pernah dengar. Kes mahkamah akibat gurauan April Fool. Kes mahkamah ini melibatkan seorang lelaki yang bernama Joe Bell menyaman stesen radio Crude di Amerika Syarikat. Stesen radio Crude memang terkenal di kalangan pendengar mereka dengan gurauan dan jenaka dalam bentuk prank. Tapi prank yang dibuat pada bulan April 2010 ialah prank mereka yang paling melampau. Bila DJ radio dikenali sebagai Cyrus Jones ataupun Crazy Cyrus membuat pengumuman kononnya orang pertama yang melukis tatu Crude di dahi mereka akan memenangi $250,000. Selain itu, poster tentang ini juga ada dimuat naik di dalam laman website mereka. Bila DJ radio Crazy Jones menyangka tiada siapa yang akan percaya dengan prank ni, di situ dia silap besar. Joe pada waktu itu sedang terdesak untuk menggunakan duit. Dia ingin membantu ibu bapanya menyelesaikan hutang. Bila Joe mendengar pengumuman ini, dia menghubungi stesen radio Crude dan bertanya adakah ini pengumuman yang sahih. Pada waktu itu, dia diberitahu untuk memeriksa poster yang ada di laman website Crude. Memang ada poster yang dimuat naik di laman website, tetapi di poster tersebut ada tulisan kecil di bahagian bawah kanan, tulisan yang bertulis "Click here for official rules." Ia kemudian akan membawa pendengar pergi ke sebuah lagi poster mengatakan mereka telah ditipu. Joe, tanpa memeriksa tulisan kecil ini, bergegas ke kedai tatu dan melukis tatu Crude di dahinya menyangka dia akan memenangi wang sebanyak $250,000. Joe kemudian bergegas ke stesen radio. Di situ, dia telah ditertawakan dan dimaklumkan itu hanyalah gangguan April Fool dan dia tidak dibayar walau satu sen pun. Disebabkan tatu di dahi, John telah dibuang kerja, dia telah ditinggalkan oleh teman wanita dia dan menjadi bahan jenaka bukan sahaja di kalangan pendengar radio station Crude tetapi di kawasan sekitarnya. Tidak sehingga pada tahun 2023, Joe menyaman stesen radio Crude di mana Crude dikehendaki untuk memberikan Joe wang pampasan sebanyak $510,000. Kes mahkamah seterusnya menyaman isteri selepas isteri membuang makeup. Dilaporkan di laman website Emirates 24/7. Kes mahkamah ini dilaporkan berlaku pada tahun 2015 melibatkan pasangan suami isteri yang baru sahaja melangsungkan perkahwinan di Algeria. Menurut lelaki yang tidak dinamakan ini, semasa berkenalan sehinggalah mereka berkahwin, dia melihat istrinya seorang yang cantik. Tetapi tidak selepas berkahwin bila istrinya menanggalkan makeup. Sehari selepas berkahwin, suaminya terkejut dengan kehadiran seorang wanita di rumah mereka. Dia sangka itu adalah seorang pencuri yang memecah masuk. Rupa-rupanya itu adalah istri yang baru sahaja dikahwininya kemarin. Merasa tertipu, lelaki ini kemudian menyaman istri barunya ini di atas tuduhan wanita tersebut telah menyebabkan dia sengsara secara psikologi dan meminta wang pampasan sebanyak $20,000. Kata lelaki ini, istrinya nampak cantik semasa hari perkahwinan tetapi hodoh bila dia bangun keesokan paginya. Sehingga tahap dia rasa takut. Di sebuah kisah yang lain pula, satu artikel berita yang dimuat naik di alarabianews.com melaporkan satu kes penceraian yang berlaku melibatkan seorang suami yang berusia 50 tahun menceraikan istrinya yang berusia 30 tahun setelah membuka nikab yang menutup wajah istrinya selama ini. Ini mendapat kecaman yang hebat daripada penduduk tempatan. Apa tidaknya sudah menjadi lumrah seorang lelaki berkahwin dengan wanita yang memakai nikab menutupi wajahnya. Lazimnya, lelaki akan menerima sahaja si istri buruk ataupun cantik.
kes mahkamah ganjil seterusnya, kes saman lagu Happy Birthday. Mungkin ini adalah lagu kanak-kanak paling popular di dunia. Tahukah anda yang lagu ini sebenarnya penuh dengan kontroversi? Lagu Happy Birthday ini pada asalnya dicipta oleh seorang guru bernama Patty Hill dan adiknya. Lirik asal lagu Happy Birthday bukanlah Happy Birthday, tetapi Good Morning. Mereka telah mendaftarkan hak cipta lagu Good Morning ini pada tahun 1983. Dari tahun ke tahun, ia diubah menjadi lagu Happy Birthday yang kita tahu sekarang. Tidak sehingga pada tahun 1988, syarikat media dikenali sebagai Warner Music membeli hak cipta kepada lagu ini. Bermaksud sesiapa sahaja yang menggunakan lagu ini di radio, televisyen maupun di permis perniagaan mereka, mereka perlu membayar royalti kepada Warner Music. Dianggarkan Warner Music meraih keuntungan sebanyak $2 juta setahun hanya daripada royalti lagu Happy Birthday ini. Tidak sehingga pada tahun 2016, sekumpulan artis dan penerbit filem mengemukakan kes terhadap Warner Music. Menurut mereka adalah tidak adil untuk lagu yang telah sebati di dalam budaya masyarakat dunia dimiliki oleh sesebuah syarikat yang hanya mahu meraih keuntungan. Mereka berpendapat sesiapa sahaja boleh menggunakan lagu Happy Birthday ini tanpa dikenakan sebarang bayaran. Mahkamah berpihak kepada kumpulan artis ini dan mengarahkan Warner Music untuk membayar kepada pihak yang pernah membayar royalti kepada mereka untuk menggunakan lagu Happy Birthday. Kes saman seterusnya hanya kerana sama muka dengan Michael Jordan. Rata-rata kita di sini tahu siapa Michael Jordan, legenda bola keranjang di NBA. Tahukah anda pada tahun 2006 dulu, Michael Jordan pernah disaman sebanyak 416 juta oleh seorang lelaki yang bernama Alan Hackett. Punca utama dia menyaman Michael ialah dia tertekan sebab selalu dianggap sebagai Michael Jordan kerana memiliki paras rupa yang sama. Menurut Alan, ini menyebabkan dia mengalami gangguan emosi dan kemurungan. Selain daripada itu, dia juga menyaman Nike. Kononnya, Nike bertanggungjawab menjadikan Michael Jordan terkenal secara tidak langsung. Dia pun turut terkesan. Alan percaya disebabkan dia lebih tua dari Michael, maka Michael lah yang menyerupai dia dan bukan dia yang menyerupai Michael. Menurut Alan, dia hanya mahu dikenali sebagai dirinya sendiri dan bukannya Michael Jordan. Sudah terang lagi bersuluh, ini bukanlah satu kes saman yang masuk akal. Alan kemudian menggugurkan kes tersebut sebab dia tahu mana mungkin dia boleh memenangi kes yang mengarut ini. Kes mahkamah yang ganjil ataupun pelik kita pada hari ini membunuh akibat dirasuk. Apa yang menjadikan kes mahkamah terakhir kita ini satu kes yang ganjil? Bila peguam pembela mengemukakan fakta kononnya defendant melakukan pembunuhan akibat dirasuk hantu. Itulah kes mahkamah yang bersidang pada tahun 1981 di Amerika. Perbicaraan melibatkan seorang lelaki yang bernama Arnie Cheyenne Johnson yang telah membunuh tuan rumahnya bernama Alan Bono. Kejadian ini berlaku selepas Arnie kembali dari satu upacara menghalau iblis ataupun exorcism seorang kanak-kanak 12 tahun bernama David Gletzel. Semasa upacara menghalau iblis dilakukan, diceritakan Arnie menghina dan memarahi iblis yang berada di dalam badan David. Itulah mereka percaya disebabkan ini iblis telah merasuk badan Arnie dan malam tersebut Arnie telah membunuh Alan Bono. Apabila Arnie dibicarakan di mahkamah, peguam bela mengemukakan fakta tentang insiden kerasukan. Namun begitu, ini dianggap sebagai karut dan tidak masuk akal. Mahkamah tiada cara untuk mengesahkan fakta-fakta ini. Arnie telah disabitkan bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun. Kisah ini ada didokumentasikan di sebuah dokumentari Netflix yang berjudul Devil on Trial. Itulah kes mahkamah ganjil terakhir kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Akan lebih banyak lagi episod menarik seperti ini akan dibuat naik pada masa hadapan. Pastikan anda like dan share. Jangan lupa subscribe. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Gobi-gobi go. Be, go, be, go.
menarik setiap hari.